pengusaha nasi lemak terkejut apabila hasil jualan beliau mencecah dua kali ganda dari sebelum ini. Apakah rahsia di sebalik kejayaan ini? Mari kita rungkai bersama. Sebelum saya rungkai satu persatu, jangan lupa like, share dan subscribe YouTube channel kami ya. Pengusaha ini menghasilkan sambal yang sangat halus dan tanpa biji. Penghasilan cili sebanyak 60 kilo dalam masa 1 jam tanpa biji membuatkan beliau menjimatkan masa dan menghasilkan cili yang cantik. Ini merupakan pembantu yang digunakan oleh pengusaha ini. Yang kedua, pengusaha ini menggunakan blender tanpa air untuk menghasilkan rasa keaslian setiap bahan di dalam sambalnya. Untuk pengetahuan semua, mesin yang digunakan oleh beliau menggunakan motor buatan Taiwan. Blender tersebut seperti ini. Pengusaha ini sangat mementingkan kualiti sambalnya kerana di situ rasa unik yang membuatkan pelanggan tidak jemu untuk menjama. Yang ketiga, beliau menyatukan semua bahan yang dijaga mutunya ke dalam satu kawah. Kawah yang digunakan adalah jenis stainless steel seperti ini. Pengusaha ini sangat menjaga mutu sambalnya sehingga kemasak sambal pun beliau mencari satu alat yang dapat menyatukan bahan-bahannya dengan sekata dan menjimatkan tenaga. Jadi, para pengusaha nasi lemak yang nak tambah pengeluaran dan dalam masa yang sama dapat tambah pendapatan sehingga tidak terkawal, boleh cuba guna rahsia yang dikongsikan oleh usahawan berjaya ini. Semoga bermanfaat untuk semua ya. Setakat ini saja ya perkongsian saya. Jumpa lagi. Bye.